Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang terus mencari keberadaan buaya di Sungai Cisadane yang sedang ramai di media sosial. Tugas meningkatkan patroli di sepanjang Sungai Cisadane pada Jumat kemarin. BPBD menelusuri Sungai Cisadane dengan menggunakan 3 perahu karet. Namun hingga Jumat siang, keberadaan buaya yang ramai di media sosial tidak ditemukan. Warga yang tinggal di bantaran Sungai Cisadane merasa resah karena takut puluhan buaya masuk ke wilayah permukiman warga. Was-was, jadi kan yang kerumunan di taman-taman kan takutnya disamper doang. Tuh. Kan dia kan seolah-olah yang naik, nyari dataran yang rendah, naik. Sebelumnya beredar video amatir warga mengusir buaya rawa. Warga yang berada di pinggiran Sungai Cisadane di Kecamatan Cisauk hingga Gading Serpong Kabupaten Tangerang. Buaya ini diduga satu dari puluhan buaya yang lepas dari penangkaran di Bogor, Jawa Barat.